Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali lagi bersama Cipta Permana Pertemuan Tribun Jabar. Saat ini kita dapat menyaksikan keceriaan yang akan yang terpancar dari keluarga besar Gian Zola dan Mika Putra yang akan melaksanakan kegiatan family gathering ke wilayah Pangandaran sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan Mika Putra meraih medali emas dari cabang olahraga sepak bola putra dalam ajang SEA Games 2023 di Kamboja beberapa waktu lalu. Kita dapat lihat suasana para ibu yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan family gathering ini, di mana rombongan keluarga Beckham akan menggunakan dua buah bis berukuran besar dan satu buah minibus atau elep menuju wilayah Pangandaran. Berdasarkan informasi yang kami terima, rombongan akan berangkat pada pukul 12 atau 00 menuju wilayah Pangandaran untuk langsung dapat langsung ke tempat yang sudah disiapkan di wilayah Pangandaran. Sebelum menuju Pangandaran, rombongan keluarga ini juga akan disambut oleh rombongan Viking dari Pangandaran. Proses penyambutan akan dilakukan di wilayah Padaherang, Kabupaten Ciamis, dan akan diantar langsung sampai ke wilayah Pangandaran. Kita lihat lagi sesi foto bersama dari keluarga Beckham Putra jalan keberangkatan menuju wilayah Pangandaran. Kurang bulat, tapi bulat. Ini kita lihat sudah ada Beckham dan juga Gian Zola. Tiga. Oh. Dua, tiga. Ini bunda dari Beckham dan Zola yang akan segera menaiki bis 1 dan 2 dari kegiatan family gathering Gizobe, yang merupakan singkatan dari Gilang, Zola, dan Beckham yang merupakan kakak beradik dari ayahanda Budi Nugraha dan Ibu Yuyun. Akan dilakukan doa bersama. Oke.
Ya sekian dulu laporan langsung dari wilayah Komplek Buana Suta dalam acara jelang keberangkatan keluarga besar Beckham Putra Nugraha dan Gianzola menuju wilayah Pangandaran sebagai mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja beberapa waktu lalu. Setelah lagi proses doa bersama akan segera dilakukan. Mari kita simak bersama hasil doa bersama yang akan dipanjatkan oleh keluarga besar dari Gianzola dan Beckham Putra. Hey,